Kuburan adalah rumah pertama menuju negeri akhirat. Dan ini selalu kita dengarkan bersama. Dan keliru ketika ada orang yang mengatakan bahwa kuburan adalah rumah terakhir. Kita antarkan almarhum atau almarhumah ke kuburan atau ke rumah terakhirnya. Itu adalah sesuatu yang keliru, jemaah sekalian. Kenapa? Justru kuburan adalah rumah pertama menuju negeri akhirat. Sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mengatakan, innal maqabira awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah rumah pertama menuju negeri akhirat. Jadi dia berada di rumah pertama sekarang. Dan ini juga menjadi nasihat buat kita sekalian bahwa kelak kita juga yang akan menempati tempat seperti sebagaimana yang beliau tempati sekarang, yaitu kuburan. Kita semua akan ke sana. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesempatan kita untuk lari menghindar dari yang namanya kematian. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kematian yang kita berlari darinya. Jadi kita menganggap kematian itu ada di belakang kita, kita berlari darinya, menghindar dari kematian tersebut. Kata Allah, fa innahu mulaqikum. Kematian itu justru akan datang dari arah depan kita. Justru dia yang akan menemui kita. Bahkan kalau kita bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah, meskipun kita berada di benteng yang sangat kokoh sekalipun, kematian akan mendatangi kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi persoalannya adalah ketika kematian itu datang, yang kita tidak tahu kapan datangnya. Ketika kematian itu datang, bagaimana kondisi kita? Apakah kondisi dan keadaan kita sudah dalam keadaan kondisi dan keadaan yang sudah siap berjumpa dengan Allah atau tidak? Jangan-jangan ketika kematian datang, kondisi kita belum siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menyiapkan bekal. Karena jangan sampai kematian datang sementara kita belum siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat sakaratul maut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini dipersaksikan oleh istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ada orang yang sakaratul maut, ditafsirkan atau diterjemahkan atau dijelaskan oleh para ulama kita demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa aku. Pada saat sakaratul maut, siapa yang cinta, rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun sedang menunggunya. Allah pun sedang cinta dan rindu untuk berjumpa dengannya. Itu pada saat sakaratul maut. Dan ketika orang sakaratul maut rindu berjumpa dengan Allah, Allah akan mudahkan dia untuk berucap dengan ucapan-ucapan terbaik pada saat sakaratul maut tersebut. Dan itu semua ternyata, jemaah sekalian, berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan sebelum sakaratul maut itu datang. Oleh sebab itu saya ingin mewasiatkan kepada diri saya dan kepada kita sekalian, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekarang. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kematian kita dan Allah akan memperbaiki akhirat kita. Siapa yang memperbaiki kehidupannya atau keadaannya bersama dengan Allah, Allah akan perbaiki keadaannya di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kemudian setelah penguburan seperti ini, Nabi SAW selalu mewasiatkan kepada para sahabat untuk jangan lupa mendoakan saudara kita yang telah dimakamkan, dikuburkan. Dan ingat saudara-saudara sekalian, kematian di zaman Nabi sangat banyak. Kematian di zaman Nabi sangat banyak. Bahkan anak-anak beliau meninggal sebelum beliau, kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Nabi SAW telah mencontohkan bagaimana beliau menguburkan anaknya sendiri. Anaknya sendiri beliau kuburkan. Lalu setelah itu beliau sampai meneteskan air mata, jemaah sekalian. Dan para sahabat heran. Para sahabat menyangka bahwa tidak boleh menangis ketika ada orang yang meninggal. Keliru. Kita boleh menangis. Bahkan kita bersedih. Dan Nabi SAW pun menangis ketika Ibrahim meninggal anaknya. Tapi yang tidak boleh adalah meratapi ketika ada orang yang meninggal. Kita tidak boleh meratap. Tapi kita dibolehkan untuk menangis. Bahkan itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Nabi katakan, innal aina la tadma', sesungguhnya mata ini meneteskan air mata. Wa innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati ini bersedih. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim dengan meninggalnya dirimu sangat bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan akan tetapi kata Nabi,
kami tidak berucap kecuali apa yang membuat Rabb kami ridho, yaitu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga kita ikutkan dengan doa. Jemaah sekalian, ini menjadi bukti yang nyata bahwa Nabi SAW, anaknya saja, para sahabat, paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, dan orang-orang tercinta beliau meninggal, tapi kemudian beliau datang bersama dengan para sahabat dan memberikan contoh kepada kita. Nabi katakan, sallallahu li akhikum at-tsabit, jangan lupa minta kepada Allah untuk saudara kalian at-tsabit, kekokohan. Ini bukti jemaah sekalian bahwa yang dianjurkan kepada kita adalah berdoa kepada Allah, minta untuk Allah memberikan rahmatnya kepada penghuni kubur. Dan bukan kita yang datang lalu kita minta kepada penghuni kubur. Mereka telah meninggal, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menambah amalan kita. Mereka yang membutuhkan doa kita, dan bukan kita membutuhkan doa mereka karena mereka telah meninggal dunia. Oleh sebab itu Nabi katakan di hadapan ribuan para sahabat, kalau dipikir orang yang ada di dalam kuburan lebih baik daripada sahabat yang lainnya, Hamzah bin Abdul Muthalib, anak dari Nabi SAW Ibrahim. Tapi Nabi katakan, sallallahu li akhikum at-tsabit, minta kepada Allah untuk saudara kalian kekokohan. Semoga jemaah sekalian, Allah SWT memberikan kekokohan. Dan sekarang kita berdoa kepada Allah SWT. Dan di antara doa yang mustajab adalah ketika turun hujan, sebutkan dalam riwayat hadis. Oleh sebab itu, mari kita berdoa, minta kepada Allah, semoga Allah lapangkan kuburan beliau. Amin.